Hi guys, welcome back to my channel. Oke, dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang cara repotting Venus flytrap ya. Tapi bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik terlebih dahulu agar dan nyalakan notifikasinya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info yang saya berikan. Oke, kali ini tentang repotting atau mengganti pot ya. Ini kondisi Venus flytrap, Venus flytrap P52 saya ya. Ciri khasnya trapnya juga besar, udah panjang, udah melebihi pot ya. Kita ganti ke yang ini, pot yang lebih gede ya. Oke, kita persiapkan dulu potnya yang lebih gede. Yang kita perlukan media tanam yang sudah kita racik ya. Bagi kalian yang belum tahu tentang cara meraciknya, silahkan klik di sini ya. Di sini diklik nanti ya, nanti muncul tulisannya tentang tutorial meracik nih ya. Kita siapkan, kita masukkan ke medianya. Masukkan cukup, kita singgirkan dulu. Kemudian kita beri lubang kayak gini ya. Ini kurang padat isinya. Nah, kita beri lubang, kita geser dulu. Kemudian kita ambil Venus flytrapnya yang sudah gede ini ya, sudah melebihi pot, ini kurang bagus. Kita singkirkan dulu spak memos hidupnya. Nah, untuk cara nyabutnya bisa kita gunakan bantuan pinset ya. Pinset kita gunakan untuk mencabut tanamannya. Caranya yaitu kita congkel. Nah, jangan sampai kena tanamannya. Ya, kita congkel. Angkat gini. Nah, udah. Oh. Kita bongkar medianya. Ya. Masih udah gede umbinya, kita lihat umbinya udah gede. Nah. Kita bersihkan dari kotoran-kotorannya ya. Ini sebenarnya yang sudah membusuk, daun-daun tua yang sudah membusuk kita bersihkan saja. Kita bersihkan. Nah. Nah, kita biarkan di sini, kemudian kita gulung. Baik, betul, Pak. Hah? Baik, betul, Pak. Apa? Baik, betul, Pak. Enggak, Pak.
sebelum dengan media ya akarnya ini. Ini sama prinsipnya ya. Jika kalian beli tanaman baru datang, cara menanamnya juga sama kayak gini ya. Kita sudah ini kita gulung, kemudian kita masukkan ke dalam potnya ya. Selesai. Demikian cara repotting tanaman Venus flytrap ya. Sekian dan terima kasih.